Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali teman-teman. Kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya mendownload video dari Facebook untuk disimpan ke memori Android. Contohnya di sini saya udah punya video. Kita buka dulu. Kalau kita mau download video ini, kita lihat komentarnya ya. Kita lihat komentarnya tuh, "Bang, kirim." Dibagi sembarangan ngirim nomor HP-nya. Itu sangat berbahaya. "Kirim, Bang." Nah, ini banyak nih. Bagi teman-teman, gak perlu minta lagi dan nyebarin nomor sembarangan lagi. Caranya cukup mudah. Caranya kita pakai aplikasi. Saya sudah download aplikasi namanya Video Download ini, atau kita lihat di Play Store, download for Facebook. Ini kita banyak, tapi saya menggunakan yang ini karena saya sudah download. Saya buka aja ya. Kita klik browse Facebook. Kalau kita pakai website, kita bisa tempel alamat websitenya di sini. Tapi kalau kita lewat Facebook, kita buka langsung Facebooknya. Nah, caranya adalah kita lihat tadi di Facebook, aplikasi Facebooknya itu di nama Facebooknya adalah Zulkizal Pass, yang dibagikan oleh teman saya Ahya. Cara paling mudah mungkin adalah kita, karena saya sudah berteman dengan Ahya, cara paling mudahnya adalah kita search di pencarian sini nama Ahya. Karena saya sudah berteman sama Ahya, dia akan otomatis di sini akan kelihatan. Ini dia nih. Nah, ini di videonya. Kemudian kalau kita klik videonya, di sana akan muncul cancel, watch atau download. Terserah kita mau yang mana. Tapi karena ini tujuannya untuk mendownload, kita langsung download aja. This dia akan terdownload. Tapi menggunakan aplikasi ini judulnya tidak ikut terdownload ya teman-teman. Nah, unduhan berhasil mengunduh. Coba kita buka di memori kita, memori internalnya. Kita buka di sini. Kita lihat di unduhan. Nah, ini dia videonya. Nah, cukup gampang kan teman-teman? Oke, mungkin cukup itu aja dulu. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman menganggap ini bermanfaat, silahkan di-share bagi ke teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Wassalamualaikum.